Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tiba malam yang sangat amat ditunggu oleh keluarga Bapak Rasid, yaitu malam pembukaan tirai bedah rumah. Terima kasih banyak atas doa dan bantuan tetangga di sini demi kelancaran pembedahan rumah keluarga Bapak Rasid. Baik, sekarang waktunya kita untuk membuka tirainya. Tapi tidak lupa Soraya ingin meminta tolong kepada warga di sini untuk menghitung mundur dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke? Okay? Kalau gitu sekarang kita berbalik badan, Pak. Ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Buka tirainya. Bapak, kenapa, Pak? Berdiri dulu ya, Pak. Bapak, Ibu, Bapak lemas ya? Bapak lemas kuat nggak sih ini sore pegangin? Pegangin Bapak, Kak. Bapak, Ibu, udah siap? Ya, kalau gitu Soraya akan kasih kunci rumahnya terlebih dahulu ke Bapak. Bapak tolong diterima ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, yuk kita masuk rumah. Lupa kita buka rumah Bapak ya. Jangan lupa kita assalamualaikum dulu ya. Siap lihat rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini kamarnya kakak sama kamarnya Dewa. Udah bagus ya. Bapak lihat ini TV-nya, Pak. Makasih. Alhamdulillah. Bapak sama Ibu sekarang udah punya TV. Ya. Makasih. Sebelah sini udah ada kipas angin juga supaya Bapak, Ibu, dan anak-anak semua nggak kegerahan ya. Alhamdulillah sekarang kita udah duduk di meja makannya. Kemarin ada nggak meja makan, Pak? Enggak ada ya. Sekarang udah ada meja makan, bagus. Makan di tanah. Makan biasa di bawah ya. Udah ada meja makan, bagus. Kursinya juga bagus. Udah kita kasih taplak mejanya juga. Dan lengkap sama satu set sendok garpunya, semuanya udah lengkap. Dan sebelah situ juga ada buah kurma. Buat nanti kalau misalnya mau buka puasa, bisa makan buah kurmanya. Udah kita sediain semua sama biskuit juga. Seneng gak sekarang udah punya meja makan? Seneng, Deng. Seneng ya, Alhamdulillah. Pernah punya kulkas sebelumnya? Belum pernah. Ya, berarti mau kredit, takut enggak kebayar, Neng. Iya, jangan kredit ya, Bu ya. Nih, kita buka kulkasnya. Alhamdulillah ya Allah. Lengkap semua isi kulkasnya. Alhamdulillah sekarang kita udah ada di dapur ya Bapak sama Ibu ya. Ini sebelah sini ada kompor ya. Ibu kan kemarin masaknya pakai apa? Pakai tungku. Pakai kayu bakar. Alhamdulillah sekarang udah punya kompor ya Bu. Lebih mudah masaknya, tentunya juga lebih hemat. Ya. Di bawahnya juga ada rak piring. Nah, di atas ini boleh Ibu buka kalau Ibu mau buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Selanjutnya kita buka sebelah sini. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ini ada minyak goreng, ada ikan dalam kemasan juga, terus ada kopi buat Bapak kalau mau ngopi ya Pak ya. Bu, sekarang kita lihat di depan Ibu sama Bapak, dilihat Pak, di depannya ada apa? Ya, kamar mandi. Kamar mandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ada kamar mandinya ya Allah. Tim bedah rumah berikan untuk keluarga Bapak Rasid. Jadi Ibu bisa jualan di rumah, jualan sembako nih, ada beras, ada teh, ada telur, ada minuman ini apa sirup. Pokoknya lengkap semua, ada bumbu masak juga. Nanti tetangga semua kalau misalnya Ibu udah buka warung jangan lupa dibeli ya. Semuanya udah janji. Ya nanti ibunya dibantuin ya pas jualan ya. Nanti Jayadi juga bantuin ya.
Alhamdulillah, ada terigu juga, ada gula, semuanya lengkap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, keluarga Bapak Rasid telah melihat rumahnya yang sudah kami bedah. Terima kasih banyak atas doa dan bantuan warga di sini. Terima kasih banyak ya Bu, Pak. Semoga berkah yang diterima oleh keluarga Bapak Rasid bisa menjadi berkah juga untuk kita semua. Amin. Baik pemirsa, janganlah kamu berhenti mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena hati akan buta tanpa adanya nasihat. Baik pemirsa, saya Soraya Rasid bersama sahabat saya Filia mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah bedah rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Bu Sore mau pamit ya. Terima kasih. Pamit ya Bu ya. Pamit ya Kak. Bapak pamit, sehat-sehat terus ya Pak ya. Sehat-sehat selalu. Yuk, dadah.